ruang dan juga masa sepanjang tempoh PKP ini untuk membaca buku. Kalau buku-buku fizikal anda dah habis, anda boleh memanfaatkan ruang secara dalam talian untuk membaca buku dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-book. Ya, jadi untuk ini kita nak berbicara tentang keberkesanan e-book dalam tempoh PKP bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Tuan Syed Muhammad Faiz Al-Shahab, pakar perisian kandungan digital atau lebih mesti kita panggil Encik Faiz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Dan kita nak mula-mula kita nak terlebih dahulu berkongsi sebenarnya di mana kedudukan pasaran e-book dalam industri buku dekat Malaysia ni. Okey, kalau kita bandingkan negara kita lah, kalau saya kata Asia ni saya kurang pasti, tapi negara Malaysia dengan berbanding dengan dunia barat, kita punya industri e-buku ni belum lagi di tahap yang matang. Kita masih di infancy lah. Kalau kita tengok Amerika Syarikat, seumpamanya dia punya pasaran e-book mencapai 40% daripada saiz industrinya, industri buku. Jadi kalau kat Malaysia ni kita masih dalam tahap 4 hingga 5% lah, begitu. Sehinggalah kini, masa waktu PKP, masa MCO ni tiba-tiba mendadak naik. Sebab saya rasa antara kelebihan e-book ni, kita ada kemudahan untuk mendapatkan e-book ni bila-bila dan di mana sahaja melalui talian internet, dalam internet. Jadi itu menyebabkan dia lebih mudah untuk orang-orang macam saya ni yang kena duduk di rumah lah waktu waktu PKP ni kan. So dari segi itu dia lebih ada advantage kalau kita bandingkan dengan buku-buku konvensional. Okey, jadi dari segi peratusannya rendah, tapi bila PKP ini meningkat sedikit, tapi tapi tidak melebihi kadar 40% seperti mana di Amerika Syarikat lah. Saya rasa tidak sebegitu tinggi, tetapi saya tak dapat bandingkan dengan industri biasa itu, sebab industri biasa itu terpaksa dihentikan buat ketika. Maksudnya kedai buku semua tak boleh beroperasi. Kalau tidak disebabkan oleh PKP ini, kita ketepikan dahulu tentang PKP ini, apa sebab kita Malaysia masih belum dapat mencapai kadar yang sepatutnya ataupun optimum terhadap pembacaan e-book ini? Adakah yelah, kadang-kadang setengah orang ni dia ada sentimental value, dia tak ada physical book itu nak sendiri. Nak bawa buku tu. Dia nak atau Jadi saya rasa ada beberapa faktor lah di sini. Antaranya adalah stigma tu yang macamnya orang kata, oh saya tak minat lah buku ni, apa e-book ni, saya lagi suka buku, saya lagi suka bau kertas dan sebagainya. Tapi ada kalanya ia merupakan satu prejudice juga, sebab dia tak pernah cuba pun e-book tu. Tapi dia cakap saja. Untuk orang yang pernah cuba dua-dua media, maksudnya cetak dan digital, dia akan tahu yang isi kandungannya tetap sama. Maksudnya kalau kita baca buku tu dalam format elektronik berbanding dengan cetak, ceritanya mesti sama. Tak mungkinlah kita punya pengalaman tu berbeza. Itu satu. Satu lagi faktor adalah dari segi kos sebenarnya. Saya rasa kos menjadi satu dorongan untuk kenapa orang berpindah ke elektronik dan digital. Di dunia barat, kos untuk harga e-book itu jauh lagi murah daripada katakan buku konvensional, buku cetak. Di Malaysia pula ataupun di banyak negara-negara membangun yang lain, harga e-book dengan buku cetak tu memang ada beza ni. Memang e-book ni lebih murah, tetapi apabila dunia dikatakan dunia cetak di dunia barat ni mengalami kegawatan, stok-stok yang lebih tu di dihantar pula ke dunia membangun ni. So, maksudnya di Afrika Selatan, di Filipina, di Malaysia dan sebagainya. So oleh sebab fenomena seperti ini, harga buku cetak tu jadi murah. Dia dibanjirkan pasaran kita. And because of that, kita ramai yang pengguna-pengguna ni tengok perbandingan. Buku cetak pun lagi murah. Ni saya dah ada dapat kertasnya, saya boleh simpan dan dia merupakan satu aset lah kan. Dan oleh yang sebab tu orang masih ramai yang masih berpihak kepada buku cetak ni sebab dia harga dia lebih murah. Buat ketika ni lah. Okey, jadi kita tidak ada satu pilihan yang khusus, maknanya tertakluk kepada individu itu nak memilih e-book ataupun buku mengikut pada citarasa dan juga kehendak masing-masing pada ketika. Maknanya kita nak berubah kepada e-book 100% tu akan mengambil masa jugalah sebenarnya. Saya rasa e-book ni bukan untuk semualah. Ada, dan e-book ni dia tak boleh memberikan presentasi yang terbaik untuk bahan-bahan seperti buku mewah, buku fotografi dan sebagainya. Kita bila kita baca dekat smartphone kan, tak, dia dah kiranya dah
mencairkan kualiti buku tu. Yeah. Tapi dia adalah praktikal untuk novel katakan, buku-buku ilmiah pun boleh sebenarnya untuk universiti dan sebagainya. Cuma kita perlu membudayakan apa dikatakan dia punya experience sebagainya. Saya rasa di sini dia melibatkan semua pihak. Apabila kita tidak ada pilihan, kita sudah tentu akan menggunakan apa yang ada lah. Betul. So kalau di universiti pun begitu juga. Kalau kita masih diberi kemudahan untuk menggunakan buku teks cetak dan sebagainya, dan lecturer-lecturer di situ pun lebih kemarkan buku teks bercetak katakan, dan budayanya akan sentiasa kekal di situ. Satu perkara yang mungkin membuatkan dalam kalangan masyarakat kita tak terbiasa dengan e-book adalah di segi aspek pendedahan. Ya, jadi mungkin ada program-program khusus yang perlu diadakan ataupun memang sedang dibuat juga untuk memastikan ramai rakyat Malaysia ini akan memilih e-book berbanding dengan ialah kita menggunakan pakai situasi yang sedia ada ni, kita gunakan e-book. Okey, dari segi pendedahan dan apa dikatakan kempen untuk war-warkan kegiatan e-book ni dah banyak. Kita pernah buat dikatakan menggunakan teknologi beacon, macam Internet of Things punya teknologi ni, untuk membekalkan e-book secara percuma di lapangan terbang. Dan sekini pun kita ada buat kerjasama dengan dengan Kementerian Kebudayaan melalui Perpustakaan Negara untuk mendirikan apa dikatakan hotspot untuk e-book ni di kawasan-kawasan turistik di Kuala Lumpur katakan. Tapi saya rasa dia dekat Malaysia ni sebab budaya membaca tu sendiri belum lagi di peringkat yang dikatakan optimum. So maka nak mengajak orang-orang kita ni menggunakan benda yang baru ni, dia agak kita punya dikatakan kekangan ataupun kita punya constraint itu lebih tinggi lah berbanding dengan dikatakan negara-negara yang lebih mature dari segi dia punya budaya membaca dan sebagainya. Ya, salah satu kelebihan juga yang perlu kita kongsikan kepada orang ramai mengenai kelebihan e-book ini, kalau kita nak bercakap tentang mendorong orang supaya memilih e-book, e-book itu sendiri perlu menawarkan kelebihan. Misalnya dari segi interface-nya, features-features-nya, mungkin boleh kongsikan. Sebab kalau buku cetak ini kita tahu it is what it is lah. Experience-nya tidak pelbagai. Tapi dengan e-book ini mungkin ada features-features yang mampu untuk excitekan orang untuk tengok. Jadi saya nak jawab, tak naklah terlalu teknikal nanti mohon bosan pula. Tapi saya nak cerita dari segi e-book yang dikatakan replika, iaitu dia memiripkan buku cetak. So e-book yang jenis macam ni, kita punya dikatakan dynamic dalam aplikasi lebih kurang lah. Maksudnya kita boleh besarkan font, kecilkan font, tukar jenis font, tukar dia punya latar belakang dan sebagainya. Tapi ada satu lagi jenis e-book yang dikatakan e-book yang dilahirkan digital, born digital. So e-book yang seperti ini kita boleh masukkan elemen seperti multimedia, video, animasi, 3D, dipanggil augmented reality dan sebagainya lah, ke dalam e-book tersebut. E-book tersebut dia tidak boleh wujud dalam bentuk cetak sebab macam mana kita nak cetak video for example. Jadi kalau dalam konteks itu dia boleh mencapai kepada pembaca-pembaca jenis yang baru ni, yang tidak begitu serius untuk membaca teks. Dia perlukan visual dan sebagainya. Tapi ada kekangan lah di sini sebab bahan-bahan seperti ini memerlukan penerbit yang berbeza kualiti. Jadi kalau penerbit konvensional ni, untuk mereka menerap kaedah-kaedah untuk menggunakan multimedia dan sebagainya, mungkin mereka menghadapi kekangan. So kita sentiasa mengajak yang boleh menghasilkan bahan-bahannya lebih interaktif. Ya, sebab kita tengok ramai sekarang lebih memilih untuk melihat kepada visual dan teks pun tak mau panjang-panjang. Itu pun masalah juga tu sebenarnya. Bukannya satu yang kita melalui sekarang, tapi dari segi jangka masa panjang kita perlu mendorong masyarakat kita untuk membaca teks yang lebih panjang. Bagaimana pula dengan bahan bacaan yang diminati ataupun dicari paling banyak dalam kalangan rakyat Malaysia? Kita tahu kalau bercakap tentang novel, mungkin kelompoknya budak sekolah sampai ke orang-orang dah dewasa pun suka. Waktu-waktu begini
bagaimana kecenderungan rakyat Malaysia? Okay. Memang saya rasa dikatakan trend ya, daripada sejak 15 tahun dahulu, saya rasa memang novel cinta ya, ataupun novel yang berunsurkan novel romantik lah yang dikatakan. Tapi sekarang ini juga kita melihat banyak yang memilih buku-buku soul searching ataupun buku-buku motivasi. Buku agama dah drop sikit. Saya rasa tahun 2007-2008 dulu rancak buku agama. Tapi sekarang ini kita nak tengok trend kepada buku agama dah kurang sikit dan lebih ramai yang memilih buku-buku yang berunsurkan motivasi, cerita-cerita benar ya, untuk membuat perniagaan ke, untuk kuruskan badan ke dan sebagainya. Tapi bezanya antara novel unsur cinta ni tadi yang kita kategorikan sebagai escapisme, ini adalah terlalu jauh sebab saya rasa ramai antara kita, bukan saja golongan wanita, lelaki juga, yang dikatakan mencari dunia yang lebih indah daripada apa yang kita melalui hari-harian. Jadi membaca novel tu adalah satu dikatakan satu cara untuk dia pergi minda dia merayau di tempat-tempat yang lain yang lebih indah, yang hero dan heroine handsome dan sebagainya, cantik dan sebagainya. So di situlah saya rasa ramai daripada pembaca kita mendapat ketenangan jiwa dan sebagainya. Dia mengikut daripada imaginasi kita yang cantik elok-elok belaka kan. Kita cipta sendiri watak kita tu sebenarnya. Memang kalau baca novel kita ada watak kita sendiri. Betul. Okey, jadi untuk menggerakkan pemilihan dari segi aspek membaca untuk dipilih sebagai aktiviti sepanjang PKP ini, penggalakkanlah mungkin kata-kata kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, bukan hanya makan, tidur, tengok TV saja semata-mata, tapi bagaimana untuk kita menjana otak minda kita ini untuk terus berjalan walaupun PKP ini kita berehat sentiasa di rumah. Okey, so saya punya terlebih dahulu saya nak ceritakan sedikit tentang kelebihan e-book ni berbanding dengan membaca secara konvensional. Dengan menggunakan aplikasi e-book, kita boleh menyukat kita punya penggunaan bacaan tu. Maksudnya kita punya budaya membaca tu. Kita boleh tengok berapa banyak muka surat kita lalui satu hari, berapa jam. Seolah-olah macam dia merupakan satu aplikasi untuk kita kurangkan badan lah. Kita measure. So dari segi situ, kita boleh menggunakan e-book punya aplikasi sebagai satu peralatan untuk menggalak kita menjadi pembaca yang sihat. Itu satu. Kedua, Malaysia ni bukan masalahnya adalah masalah literasi, bukan masalah orang tak tahu baca. Semua orang pandai baca dan malah zaman sekarang lebih ramai orang membaca sebab kita sentiasa terpaku dengan kita punya device. Tengok nak baca apa latest gossip dan sebagainya. So membaca itu tak ada masalah. Tapi apa bahan yang kita baca? Kita menggalakkan pembacaan teks panjang. Kerana teks panjang ni macam buku lah umpamanya, walaupun buku tu buku cinta ke ataupun bukan ilmiah, dia menggalak kita punya minda berfikir secara kognitif, lebih kognitif, kreatif. Dia membina stamina minda. Sebab itulah kita sentiasa kata anak-anak zaman sekarang ni dia short sighted. Tengok headline je. Tapi itu adalah mungkin perkara yang tidak bagus sebenarnya sebab kita nak benda yang kita tak go into details. Jadi bila kita membaca teks panjang ni, di sinilah bezanya antara orang yang mendapat manfaat daripada membaca dan yang tidak. So saya rasa kalau kita lihat pada pendidikan, pendidikan itu merupakan satu proses yang kita melalui, yang kita akan melalui ujian, peperiksaan dan sebagainya untuk menilai apa yang kita belajar. Tapi membaca ni adalah untuk kita punya dikatakan lifelong learning ni, untuk kita at the end of the day menjadi pewatakan kita yang tersendiri dan sebagainya. So itu mustahak, because ini adalah merupakan satu tool, persediaan untuk kita di dunia yang sebenar. Okey, dia umpama macam character building juga Benar. Saya ramai yang saya berjumpa yang mengatakan dalam bahasa Inggerisnya kan, this book changed my life. Tapi jarang-jarang saya dengar orang kata, oh, this song changed my life. Sebab apa? Lagu tu 5 minit je. Bila kita dengan penulis buku tu, kita bersama dengan orang tu mungkin 3-4 hari. Kalau lagu bukan change my life, change my partner. Lain. Bukan sekasih. Ada lagu sendiri. Kekasih baru ada lagu lain. Ada juga buku yang untuk macam tu juga. Tapi itu kita kena. Itu lain. Itu nanti kita segmen lain. Okey, apapun kita ucapkan
dan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita untuk datang ke Bersama Ibu dalam tempoh PKP. Terima kasih Encik Faiz, pakar perisian kandungan digital.